Lampu nyala bebas. Ibu Yanti minta ke Pak Kanit untuk besok, kata Pak Kanit boleh. Kondisi gimana? Belum bisa ketemu siapapun. Kemudian besok juga ada ini, apa, pemeriksaan kesaksian Robi. Ya, alhamdulillah, karena emang Peggy itu bersalah dan Saka juga sudah mengatakan bukan Peggy ini pelakunya. Begitu Saka juga tahu gitu, pelaku yang ditunjukkan polisi sama yang ditangkap itu sangat jauh berbeda. Artinya pengakuan Saka ini membuktikan itu berarti? Iya. Lalu harapannya apa? Ya, harapannya kepada pihak kepolisian, mohon bebaskan kakak saya, kan karena kakak saya tidak bersalah. Saka juga bilang begitu, sangat jauh berbeda sama Peggy yang ditangkap saat ini. Artinya pernyataan si Saka itu menguatkan bahwa Peggy tidak bersalah gitu. Iya, betul. Dan Peggy saat itu benar ada di Bandung ya. Iya, betul. Mana HP-nya? Ya. Ya Pak, dipegang aja Pak. Ini kan si Peggy juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan otak, Pak. Setelah mendengar pernyataan si Saka itu seperti apa, Pak? Nah, ini makanya dari pihak kepolisian lebih baik bijaklah. Ada pepatah kan lebih baik melepaskan penjahat daripada menghukum orang yang sama sekali tidak bersalah. Kasihan ini Peggy Setiawan, karena lihat dari pengakuan dari Saka Tata, sebenarnya kepolisian ini sudah memiliki data dan foto Peggy Setiawan, Egi atau Perong. Kenapa yang ditangkapnya ini orang yang jelas berbeda? Ini yang harus digarisbawahi, orang yang berbeda. Ya, pengakuan karena foto tersebut yang ditunjukkan oleh penyidik itu kepada Saka Tata ini kan secara personal lah. Kita juga tidak tahu, tapi dari pernyataan Saka Tata ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa foto yang dipegang oleh penyidik atau kepolisian ini foto yang berbeda dengan Peggy Setiawan yang telah ditetapkan tersangka. Lalu menurut Bapak harusnya seperti apa polisi ini, Pak? Ya harusnya kalaupun emang ini bukan orang yang dicari oleh pihak kepolisian, ya harus bijak lah. Lepaskan segera Peggy Setiawan karena klien kami bukanlah pelakunya. Ya, dan tunjukkan dari penyidik ini, publikasikanlah foto yang telah diperlihatkan kepada Saka Tata ke publik, biar publik pun ikut mencari keberadaan Peggy Setiawan atau Egi atau Perong yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan atas Egi dan Vina. Ibu Yanti minta ke Pak Kanit untuk besok, kata Pak Kanit boleh. Kondisi gimana? Belum bisa ketemu siapapun. Kemudian besok juga ada ini, apa, pemeriksaan kesaksian Robi.
Ya, alhamdulillah, karena emang Peggy sudah bersalah dan Saka juga sudah mengatakan bukan Peggy ini pelakunya. Begitu Saka juga tahu gitu, pelaku yang ditunjukkan polisi sama yang ditangkap itu sangat jauh berbeda. Artinya pengakuan Saka ini membuktikan itu berarti? Iya. Lalu harapannya apa? Ya, harapannya kepada pihak kepolisian, mohon bebaskan kakak saya, kan karena kakak saya tidak bersalah. Saka juga bilang begitu, sangat jauh berbeda sama Peggy yang ditangkap saat ini. Artinya pernyataan si Saka ini menguatkan bahwa Peggy tidak bersalah gitu? Iya, betul. Dan Peggy saat itu benar ada di Bandung ya? Iya, betul. Mana HP-nya? Lima saksi. Ya Pak, dipegang aja Pak. Ini kan si Peggy juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan otak, Pak. Setelah mendengar pernyataan si Saka itu seperti apa, Pak? Nah, ini makanya dari pihak kepolisian lebih baik bijaklah. Ada pepatah kan lebih baik melepaskan penjahat daripada menghukum orang yang sama sekali tidak bersalah. Kasihan ini Peggy Setiawan, karena lihat dari pengakuan dari Saka Tata, sebenarnya kepolisian ini sudah memiliki data dan foto Peggy Setiawan, Egi atau Perong. Kenapa yang ditangkapnya ini orang yang jelas berbeda? Ini yang harus digarisbawahi, orang yang berbeda. Ya, pengakuan karena foto tersebut yang ditunjukkan oleh penyidik itu kepada Saka Tata ini kan secara personal lah. Kita juga tidak tahu, tapi dari pernyataan Saka Tata ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa foto yang dipegang oleh penyidik atau kepolisian ini foto yang berbeda dengan Peggy Setiawan yang telah ditetapkan tersangka. Lalu menurut Bapak harusnya seperti apa polisi ini, Pak? Ya harusnya kalaupun emang ini bukan orang yang dicari oleh pihak kepolisian, ya harus bijak lah. Lepaskan segera Peggy Setiawan karena klien kami bukanlah pelakunya. Ya, dan tunjukkan dari penyidik ini, publikasikanlah foto yang telah diperlihatkan kepada Saka Tata ke publik, biar publik pun ikut mencari keberadaan Peggy Setiawan atau Egi atau Perong yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan atas Egi dan Vina.